bakal menyenangkan, seru, tempatnya seru banget sih Ivy. Senang banget bisa main di venue seperti ini. Ya, semoga semuanya enjoy dan ya kita lanjut aja ya langsung. Thank you.
Thank you.
yang barusan judulnya Brown Study. Ini judulnya Opa Karofil, kalau lihat di album kayak yang judulnya paling panjang dan agak sulit di ucapin gitu. Ya, Opa Karofil sendiri artinya tentang orang yang suka senja. Jadi mungkin anak senja banget di sini. Boleh ikutan nyanyi, yang gak juga gak apa-apa sih, ikutan nyanyi aja. Nah, jadi bagian depannya itu ada sedikit ini aja sih, apa buat kita nyanyiin bareng-bareng. Kata-katanya adalah ah-ah rebah sorenya, jadi yang suka senja dan suka rebahan tuh cocok banget. Nah, di sini kita mau sama-sama nyanyi, mungkin contohin dulu ya. Nanti akan dikasih tau kapan masuknya sih. Sorenya, reba sorenya, reba sorenya, reba sorenya. Yeay, bagus, kayak gitu ya. Ntar akan dikasih kapan masuknya. Okay, let's go. We'll be right back.
it's almost time for something so new. I'm dropping my face in my bones now. Bisa bareng-bareng ke IMS Asian Music Showcase Festival kemarin ya, bisa tour bareng-bareng dan ya hopefully akan ada panggung-panggung lagi yang kita sama-sama ya bisa saling support juga. Jangan lupa kita malam hari ini juga bawa merch, kalau ada yang mau beli kami punya bucket hat yang udah tinggal sisanya sedikit, jadi kalau buruan beli sekarang gitu. Itu bucket hatnya juga reversible, jadi lucu, bisa dibalik. Limited edition. Ada di sini nggak ya barangnya? Kayaknya ntar bisa lihat aja di depan, ada bucket hat, ada stiker, ada CD dan kaset juga. Jadi
ya bisa dicek aja. Dan jangan lupa kalau misalnya pengen ngikutin kita juga, bisa lihat di IG @littlefingersmusic.id, kepanjang sih. Nah itu di Instagram bakal kayak update semuanya kegiatan kami semua, dan kalau misalnya bakal rilis-rilis lagi selanjutnya @littlefingersmusic.id. Jadi itu aja mungkin malam hari ini. Terima kasih semuanya yang udah datang, seneng banget. Yang ini adalah hasil. Enjoy tonight. Thank you.